Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Bunda Saima. Share kegiatan aku hari ini lagi. Nah, ini kegiatan aku sekitar jam 10:30 ya teman-teman. Jadi udah mau siang ya. Nah, itu juga tadi pas aku mau nutup galon, itu ada gelas ketonggel tangan aku, terus jatuh, terus aku taruh ke wastafel ya teman-teman. Nah, itu juga ada piring-piring yang udah aku cuciin. Nanti setelah nutup galon, nanti piringnya mau aku susun ke rak piring. Sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik channel YouTube aku. Dan gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Nah, ini teman-teman, ini galon aku yang satu juga udah habis ya. Ini tutupnya lagi aku cuci. Nanti galonnya mau aku taruh ke depan ya teman-teman. Oke, selesai aku cuci tutupnya. Dilanjut tadi aku ambil tisu. Jadi ini dispensernya. Aku lap-lap dulu pakai tisu ya teman-teman. Jadi setelah dilap-lap baru aku tutup. Sekali lagi aku ucapin banyak-banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, yang sudah mau menonton video aku yang sederhana ini. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru hadir, selamat bergabung dan salam kenal dari aku, Bunda Saima. Apa yang aku share ini adalah seputar kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah, yang aktivitasnya setiap harinya berulang-ulang, dari masak, beberes, bersih-bersih, dan seputar kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, ini lagi aku susun ya piringnya, jadi aku lap-lap biar kering. Buat teman-teman dan bunda-bunda semua, aktivitasnya apa nih? Boleh komen ya di kolom komentar, biar aku tahu aktivitas bunda-bunda semua apa aja. Dan yang baru hadir, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan, biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Dan kalau kalian berkenan, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa di tab komunitas kalian. Nah, ini teman-teman, ini setelah aku susun piring-piring ini, biasa ya sinknya mau aku bersihin. Terus juga buat tempat sabun pencuci piring aku pindahin dulu, biar aku ngebersihinnya enak ya teman-teman. Jadi biar bersih, biar kering. Jadi ini kanebonya aku cuci ya teman-teman, sambil aku peres-peres kanebonya. Oke, dilanjut. Nah, ini untuk tempat sabun pencuci piringnya juga aku bersihin ya teman-teman, biar kering, biar bersih. Nah, itu di kompor itu ada penggorengan. Jadi lagi pagi itu aku cuman masak ayam kecap aja ya teman-teman. Oke, dilanjut. Selesai aku beresin area sinknya, sekarang aku mau refill beras. Ini lagi malam pas su pulang narik beli beras. Seperti biasa ya, aku pakai dari merek Sania teman-teman. Terus juga untuk harganya belum berubah, masih 64 ribuan. Terus juga belinya di Indomaret. Jadi kalau urusan beras itu aku nggak pernah beli ya teman-teman. Yang beli itu Pasu. Jadi Pasu itu udah tahu ya, kalau di tempat penyimpanan beras tinggal sedikit, langsung gercep, langsung beli ya teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya aku pakai yang ukuran 5 kilo aja teman-teman, sesuai dengan tempat penyimpanannya ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Oke, dilanjut, langsung aku tutup aja ya teman-teman. Jadi pas tadi pagi itu aku masak, aku sisa beras yang kemarin ya, kebenaran cukup, ada 4 cangkir. Nah, tadi juga aku ambil tisu, jadi sambil aku lap tipis-tipis ya teman-teman, magicom sama tempat penyimpanan berasnya, biar nggak ada debunya aja. Jadi kegiatan aku hanya di dapur, seperti biasa beberes tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan semoga apa yang aku share ini kalian suka, dan semoga kalian gak pernah bosan buat berkunjung balik ke channel YouTube aku.
yang isinya tentang kegiatan aku setiap harinya ya teman-teman. Ya mau gimana ya, kegiatan kita di rumah sebagai ibu rumah tangga ya seperti ini terus ya setiap harinya ya teman-teman, nggak ada berubahnya. Jadi intinya dimanapun ibu rumah tangga semua pekerjaannya sama, yang beda hanya tempat dan waktunya ya teman-teman. Oke, untuk apa bersihin kompor aku cukup 3 kali aja ya teman-teman. Jadi nggak dari awal juga aku lap-lap kompornya. Jadi ini yang terakhir tadi, yang pertama, yang kedua kalinya nggak aku record ya teman-teman. Ini dindingnya juga aku bersihin. Oke, selesai. Jadi langsung aku taruh lagi tatakannya atau tungkunya. Kalau sudah bersih, kompor enak ya teman-teman. Nah, ini untuk ayam kecapnya aku pindahin aja ya teman-teman. Jadi tinggal ada 4 potong atau 5. Jadi cukup buat nanti makan siang. Jadi nanti kalau sore itu biasanya anak-anak itu suka beli lauk yang lain ya teman-teman. Nah, ini juga bumbunya. Oke, dilanjut. Nah, ini penggorengan yang tadi bekas ayam kecap. Jadi sekalian aja aku cuci ya teman-teman. Jadi biar nggak ada apa tumpukan yang kotor-kotor lagi. Jadi ini lagi aku cuci-cuci dulu. Oh ya, buat teman-teman semua, gimana nih yang sedang mengejar 1 dan 4 kanya, dan yang sedang mengejar yang mengumpulkan dolar gimana nih? Semuanya harus tetap semangat ya teman-teman, biar perjuangan kita nggak sia-sia. Jadi sekali lagi maaf ya teman-teman kalau misalkan ada kesalahan atau ucapan aku, sekali lagi maaf ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah hadir tapi nggak komen, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan buat semuanya aku ucapin sekali lagi banyak-banyak terima kasih, karena tanpa kalian semua tidak mungkin channel YouTube aku sampai di titik ini. Dan semoga kebaikan kalian semua akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk urusan cuci-mencuci piringnya sudah selesai. Jadi ini sinknya atau wastafelnya aku bersihin ya teman-teman. Oh ya, jangan salpok, aku nyiramnya pakai panci aja. Selesai. Nah, ini lauknya, ayam kecapnya langsung aku taruh ke tempat penyimpanan makanan. Nah, itu juga di meja makan ada pasu, belum berangkat narik ya teman-teman. Nah, itu juga tadi ada roti. Dilanjut teman-teman. Nah, ini aktivitas aku yang terakhir, aku bersihin kitchen setnya karena banyak minyak ya teman-teman. Kan lagi masak pagi-pagi itu pada nyiprat ya teman-teman, jadi harus cepet dibersihin. Kalau enggak itu nantinya kelihatannya kurang bagus ya. Jadi ini aku gercep, aku bersihinnya cukup pakai sabun pencuci piring. Ini enggak kerasa teman-teman, di rumah aku sudah mau zuhur aja. Jadi sekali lagi aku ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah mau berkunjung ke channel YouTube aku, yang sudah menemani aktivitas aku sampai selesai, aku ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.